Oke, guys, di sini saya menemukan sesuatu hal yang aneh nih di si Xiaomi 13T ya, teman-teman. Nah, ini untuk kamera yang atas, ini kamera utamanya yang ber-OIS ya. Nah, di sini saya coba membuka aplikasi CPUZ. Nah, nggak tahu kenapa dia OIS-nya gerak-gerak sendiri, cuy. Geter-geter sendiri nih OIS-nya. Nah, apakah teman-teman di sini ada yang sama? Coba pengguna Xiaomi 13T dicoba, teman-teman ya. Cek download aplikasi CPUZ, kemudian coba di tes, cuy. Buka aplikasinya seperti ini. Nah, ini gerak-gerak, cuy. Tuh, lihat-lihat. Lihat-lihat tuh. Tuh, gerak-gerak, cuy. Nah, coba teman-teman cek apakah itu ada atau apa semua gitu atau hanya cuma di unit saya aja ini, cuy. Gitu ya. Nah, takutnya ini masalah, cuy. Bahaya, cuy, ini ya. Oke. Nah, kalau misalkan normal-normal aja berarti nggak masalah sih. Tapi kalau misalkan coba saya buka kamera dan lain sebagainya, aman-aman aja sih. Ya, nggak geter, nggak gimana. Kemudian di sini juga OIS-nya dia aktif gitu ya, teman-teman ya. Nggak masalah gitu. Cuman pada saat buka aplikasi tadi CPUZ ya, buka aplikasi CPUZ, dia malah jadi gitu, cuy. Jadi geter-geter gitu ya ininya nih. Jadi dia tuh kayak aktif sendiri gitu ya untuk di bagian OIS-nya. Itu ngeri juga, cuy, kalau seperti itu ya. Nah, saya coba praktekin di HP yang lain yang ber-OIS, saya coba buka aplikasi CPUZ, aman-aman aja sih, cuy, ya nggak ada masalah ataupun geter-geter seperti tadi. Nah, ini nih ya, kalau sekarang udah nggak normal karena saya sudah tutup aplikasinya, cuy, untuk CPUZ. Mungkin itu bug kali ya, nanti kita coba tes lagi setelah upgrade ke MIUI 14 terbaru ya. Ini kan masih MIUI 14.0.2 ya. Nah, ini masih MIUI 14.0.2. Nanti kita coba cek, kita coba tes di MIUI 14.0.3, cuy. Gitu ya. Oke, semoga ya ini cuman bug aja, bug software. Nanti setelah update dia bisa aman, cuy. Enggak seperti barusan ya. Ketika kita buka aplikasi CPUZ, dia geter-geter sendiri. Tadi juga saya heran, cuy. Loh, ini kenapa ya geter-geter? Pas saya lihat, oh, OIS-nya dia gerak-gerak sendiri gitu ya. Enggak beraturan gitu, geter-geter sendiri untuk OIS-nya. Gitu, teman-teman ya. Oke, ini sekedar informasi aja, dicoba aja yang punya teman-teman. Kalau yang belum update ke MIUI 14.0.3, coba tes, dan juga yang sudah update ke MIUI 14.0.3, coba tes juga. Kalau sudah tidak ada di MIUI 14.0.3, berarti itu bug di MIUI 14.0.2, cuy. Seperti itu ya. Oke, ini cuma sekedar informasi aja nih untuk pengguna Xiaomi 13T ya. Oke, guys, ini tadi saya coba restart ya terkait tadi untuk OIS yang geter-geter, ternyata itu hanya bug. Mungkin nggak tahu kenapa lah itu penyebabnya. Saya coba restart si smartphone-nya dan ternyata setelah saya coba tes lagi, teman-teman, masuk ke sini ya. Oke, kita coba simpan di bawah sini. Kita coba tes lagi masuk ke dalam aplikasi CPUZ, ternyata dia sudah nggak geter-geter lagi, cuy. Ya, aman di sini. Tuh. Ya. Dia nggak geter-geter lagi, teman-teman ya, aman untuk OIS-nya, tuh, itu ya. Jadi tadi cuman bug aja, cuy. Itu setelah di restart ternyata bagus lagi. Tadinya ya kita mau coba langsung upgrade ke MIUI 14.0.3 yang terbaru ya, tapi saya coba restart dulu, ternyata dia aman, cuy. Sekarang udah nggak terjadi lagi tuh, jadi aman ya. Tapi tetap teman-teman wajib dicoba. Apakah kasusnya sama dengan yang punya saya, cuy? Gitu kan, kalau misalkan teman-teman nanti mengalami hal yang sama setelah membuka aplikasi CPUZ, geter-geter seperti itu, langsung aja restart smartphone-nya. Nanti langsung aman lagi, cuy. Nggak ada masalah. Oke, itu ya. Hampir aja ini. Panik juga saya, cuy. Oke, sip.